เป็นเทรนขบวนรถจะยรับส่งผู้โดยสารไปอยู่รถลาดใหญ่เขตเมืองตลอดจนปลายทางสถานีดาวดำนั้นสั้นทุกที่ครับทุกวันคุณนั่งทีเดียวอ่ะคันคันคัน this is safe alright okay slowly alright oh yeah this is very safe lah huh? Oh very nice lah huh? Oh, okay. Okay, video atau video? Video dalam video. Hello gang, so kita berada di stesen minyak. Tak tahu kat mana tapi dah sampai dekat Bangkok ya. Yeah? Sampai dekat Bangkok. Tertinggal jauh daripada kawanan-kawanan Irwan Ahmad. So kita bersama dengan Boris kat belakang tu. Mana dia? Sana tu. So kita nak ke arah sana lebih kurang dalam sejam lagi, 37.5 jam lagi untuk sampai ke stesen kereta api Mekong. So kita akan lihat orang kata uniknya stesen ini, yang mana dia berada di tengah-tengah pasar. Jadi kita tengok macam mana dia unik. Pukul 3 nanti akan ada laluan kereta api. Jadual perjalanan kereta api akan bermula atau akan sampai lebih kurang pukul 3 petang nanti ya. Waktu apa? Waktu Thailand lah. Alright. So, jom teruskan perjalanan. Sambung dekat sana pak. Baik. Ha, ni kalau perasan dekat kawasan Thailand ni, bukit dia lain sikit lah. Structure gunung dia ni memang dia batu lah. Dia batu dengan sikit tumbuhan. Nah, dia tak ada macam banyak pokok kan. Itu kelebihan. Okey. So kita dalam perjalanan nak menghala ke Bangkok eh. Sebut macam mana? Bangkok ke Bangkok? Bang. Bangkok ya. Yeah. Okey. Berada di bawah jambatan di flyover daripada arah mana tadi tu? Yang Raja Bat Park. Yang lepas kita kena marah dengan tentera tadi. Aduh. Okey. So kita teruskan lagi perjalanan kita menghala ke destinasi yang seterusnya, iaitu di Mekong train station. Alright, so ini adalah laluan nak pergi ke Bangkok. Memang sangat busy, macam nak pergi KL lah. Dan aku paling suka sekali bukit dia tu. Nampak bukit dia berbatu eh. Dia tak macam structure dia, memang tak jumpa dekat Malaysia yang jenis bukit macam ni. Okay. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Ada lebih kurang sejam lagi geng. Benda ni bukan dekat-dekat siut. Rasa macam durian ke? Oh durian lah. Macam-macam lah durian. Saiz dia besar-besar. Minyak aku ada lagi 4 bar. Baru jalan 185 km. Boleh? Alright gang, so teruskan perjalanan. Kita menghala ke Mekong train station. Pasar kereta api Mekong. Yang unik tu, yang korang tengok kalau ada kereta lalu, pasar tu akan terbuka dan memberi laluan kepada kereta api tu untuk lalulah di landasan tersebut. Jom kita saksikan di lensa kamera. Kamera ada VRTI. Yeah. Kamera ada VRTI pergi ke Mekong station. Aku dah mengantuk dah ni. Adik, mengantuk siut dengan laluan yang panas, dengan cuaca yang panas ni, macam-macam lagi. Ya Allah, ya sepening kepala ke. Sejujurnya Bangkok ni betul-betul panas ya. Yeah. Nanti kalau sampai kat Pattaya, aku rasa lagi panas. Aku rasa lah. Okey, jom teruskan perjalanan kita, berbual cerita sambung di Mekong train station. Kita akan rakam balik lah kalau ada benda-benda yang menarik di hadapan. Okay, bye-bye. Oh guys, ni mana ni guys? Oh, ada patung macam dekat overseas lah. Gila lah. Caam. Oh, macam-macam. Okay guys, tu mengala ke Bangkok sekarang ni. Perjalanan lebih kurang dalam 1 jam lagi untuk pergi ke stesen kereta api Mekong. Macam biasa, aku ditinggalkan oleh kawanan-kawanan yang maha laju di hadapan. Bersama dengan belakang aku ni, Brodis Motovlog. Setia menemani aku di belakang. Aduh.
So jalan dekat Thailand ni memang mudah lah sebenarnya. Dia straight saja, tak ada korang nak kena pusing kanan, pusing kiri, tak ada. Okay, cuma kita kena lebih strict precaution lah, terutamanya dekat kenderaan berat depan ni dengan kereta sebelah kanan yang laju. So pastikan kelajuan kita betul-betul menepati piawaian dia orang lah. Dan kalau nak memotong tu, pastikan belakang kena betul-betul kosong. Macam ni kan. Alright. Okay, baru masuk. Yeah. Okay. Suhu tak tahu berapa. Bro, kau ada suhu tak? Sekarang suhu apa? Mesti ada suhu. So temperature luar. Temperature luar, bukan temperature enjin. Abang buat Fahrenheit lebih kurang dalam 36-37. Jadi memang panas lah sebenarnya. Panas terik lah. Gila lah. Okay geng, so kita menelusuri jalan masuk ke arah Bangkok eh. So ada satu sikit informasi daripada Bro Riz. Yeah. Hai, kalau tengok jalan ni ada dua. Dia bagi macam ada empat lane lah. Sana tu jangan cerita lah yang ni. Ni ada dua tau. Sebelah kanan ni nampak ada satu kereta mengalir ke sana. Dan satu lagi di sini. Okay, difahamkan yang di sana tu adalah kawasan larangan motosikal. Yang boleh lalu motosikal adalah di sini eh. Di sini. Di kawasan ini adalah kawasan yang motosikal boleh lalu. So kalau sesiapa yang ride di kawasan nak mengalir ke Bangkok, jadi kalau termasuk di tengah ni, diharapkan dia ada susur keluar sebelah kiri ni, masuk ke jalan yang lebih selamat di sini lah. Kalau tengok pun tengok memang tak ada motor kan. Betul tak? Nampak? Tak ada ke? Tak ada motor eh. So ya, kalau didapati bersalah dan ditangkap kerana melalui jalan tidak dibenarkan motosikal melaluinya, akan dapat saman 1500 baht. Itu 100 setengah. Itu yang Bro bagi tahulah. Okay, alright. So diharapkan siapa yang first time masuk ke kawasan ini, welcome to Phetchaburi kan. Ini adalah daerah Phetchaburi. Okay guys, so perjalanan dia lebih kurang 50 minit lagi. Berjauh lagi siut 61 km untuk ke stesen kereta api Mekong. Memang kita ride kali ni tertinggal juga jauh lah sebenarnya daripada kawanan hadapan, sebab dia orang memang speeding habis punya. Kita yang belakang ni memang sangat-sangat exhausted. Dia kata berhenti kejap, ada nak tukar bateri, aku punya bateri GoPro mati lah semua sebagainya. So dia ada masa, ada drag kat situ lah. Okay, tapi insyaAllah in the end kita akan dapat catch up balik dengan dia orang, insyaAllah. Hey, pandang lain-lain, kau cuai yuk, kau yuk, kau nong, tidak ada tangan, oi. Kau mana? Kau ke tepi tu. Yeah. Oi. Kena sikit-sikit kena. Weh, sikit je kena siut. Gila lah. Oi, gila sikit lagi lah kena tu. Yeah. Oi, panjang lagi, panjang lagi. Aku pakai helmet tak apa. Jangan risau. Alright. Okay, nice. Baik lah. Gila, terbaik lah. Satu pengalaman yang menakjubkan guys. Berada di Mekong station. Oh, gila. Okay guys, sampai dah dekat sini. Kita ambil gambar dulu. Yeah. Yeah, terbaik lah. Sampai juga hajat. Kau sampai ke Mekong station. Okay. Eh, kau tengok tu, dia menangis. Kau rasa kena tinggal kot.
tinggal, tak jadi nak balik. Ya, suka tinggal. Tak boleh buat balik kan? Okay, kita tengah ni lah. Kalau gerak ni mati tau. Okay. So, siapa dah tahu, ni sedikit tapi ni berada di antara tengah-tengah market lah. Kalau tengok situ ada market kan? Kanan lah, macam biasa lah. Udang, krepek-krepek, keropok-keropok, yang kampung-kampung yang datang semua jual kat sini lah. Yeah. Dah bahaya sebab kita tak ada parking motor kat sini, bahaya. So, kita parking proper sikit ke apa? Ah, itu juga kita masuk dalam tu parking. Lepas tu kita terus jalan kat sini. Okay. Parking, kita tukar parking kita ni kat depan sana sebelah kiri. Supaya lebih selamat dan tak kena sama. Yeah. Okey, ada masih lagi dekat Macron Station ni. Menunggu apa tak tahu, tapi kita nak pergi menghala ke arah boat. Yang mana boat tu kita akan membawa kita sebab kita tak boleh nak rentas melalui jambatan menggunakan jambatan, so kena guna boat lah. So sebab akan guna boat, so kita kena cari masa yang sesuai, iaitu masa lebih kurang dalam lepas waktu pejabat lah. Harapnya perjalanan ni selamat sebab kita nak kejar waktu dia di luar waktu pejabat. That's why kita kena tunggu sekejap. Sebab kalau waktu sekarang ni dekat ujung waktu ni, orang dah nak balik, jadi ramai lah. Tapi terpaksa lah, takde no choice. Kita nak gerak ke sana terus. Okay. Sampai-sampai tu kita lihat di kawasan ini banyak orang kata business-business, operasi-operasi jualan, macam ala-ala night market apa semua lah kan. Ada jual jagung ni, nak beli okey ke tak nak beli ni kan, okey ke tak ni kon. Jagung bakar banyak, jagung rebus ada, jagung bakar. Aku tanya Bro Riz, eh kalau aku beli jagung tak apa tak? Ada cok lah. Dia bakar dia takut sedik dengan minyak babi kan. Okey, yakin tak? Paling kita yakin. Dekat hati tu apa? Yakin ke tak yakin? Main di luar hati dah yakin lah. Sebelum datang ke Pattaya dah yakin dah semua. Yakin lah, alhamdulillah. Okay, boleh baik. Silakan makan lah. Okey, depan ni kita pergi mana? Apa ni? Destinasi kita? Kena tanya ranger lah. Ya. Baik, saya cakap Melayu tu cakap ranger. Kita akan naik boat ya. Pergi ke Bangkok. Tapi kita tak jodoh kat Pattaya, betul. Kita jodoh kat Bangkok, masih lagi dalam kawasan Bangkok, betul tak? Ya, yeah, betul. Kita kena pairing balik lah. Dia tiba-tiba jadi radio. Tak apa, tak apa. So ni adalah gojek-gojek daripada Bangkok. Alright. Say hi to me from Malaysia. Hi. Yo. Yeah. What? Sweet couple, sweet couple. Oh, okay. Mother and son. Say good. Bye bye. Aku punya aku on di on. Wey, naik bertiga. Tiga orang. Alah, awak. Pergi Pra-Prading lah. Boat-boat. Boat-boat. Naik boat. Naik boat, naik boat. Putih makan. Bukan putih makan. Naik boat pergi sana, seberang. Naik boat. Pra-Prading apa? Putih makan ke passenger boat? Passenger boat kan? Bukan putih makan. Passenger boat. Tapi kita tidur dekat Bangkok kan. Dia bukan tidur kat Pattaya. Pattaya tidur besok. Hari ni cari hotel kat Bangkok. Yang ni dia tak jaga. CB650F. Diri Allah pada semua ada. Okey lah, so demi untuk menjaga bateri yang jangka hayat bateri dan juga memory card ni, kita off dulu. Yeah. Kita sambung balik. เธอยังลืมเขาไม่ได้แต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งจะคิด